Oke, silakan duduk. Oke, sebelum kita memulai, karena pada hari ini kita merayakan persekutuan, maksudnya kita merayakan KSK kita, KSK ke-7, jadi karunia Roh Kudus yang ke-7. Dan sebelumnya kita sedang melewati 6 kali persekutuan doa mengenai karunia Roh Kudus. Dan pada saat ini kita mau saksikan sebentar cuplikan dari KSK sebelumnya, oke? Terima kasih.
Nah, beri sekali lagi butuh yang buat kita. Kita boleh melewati 6 kali KRA itu semata-mata kemurahan Tuhan. Dan pada malam ini, pada sore ini, keburu malam ya. Saya mau mengundang untuk promo, boleh menyalakan lilin KRK yang ke-7. Dimana lilin ini boleh menyimpulkan sebagai roh Allah yang ada di dalam diri kita. Dan pada hari ini kita mau aktifkan kembali, kita mau kembangkan kembali roh itu, yakni roh takut akan Tuhan. Terima kasih Romo. Yuk mari saat ini kita mau sama-sama kita bangkit berdiri sebelum mulai acara pada hari ini. Kita mau doa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita mau doa kepada Tuhan.
Yesus, Tuhan.